Halo, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Selamat bergabung dan menonton kembali YouTube channel MBA Channel. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika perlu share ya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan satu benda yang legendaris. Mungkin teman-teman semua tahu, benda ini adalah besi kuning atau disebut biasa dengan godo besi kuning. Iya, ini dia bendanya. Detailnya bagus, keren sekali. Ini benda tua, bukan benda era sekarang ya. Kalau teman-teman lihat ini godonya, ukirannya sangat bagus sekali. Memang ukuran agak besar dan sangat berat. Nah, ini bahannya ini besi kuning. Gitu loh. Ini benar-benar terbuat dari besi kuning. Saya lihat ini bukan perunggu karena tidak hitam ya. Ini walaupun sudah tua, warnanya tetap oke. Nah, ini manfaatnya teman-teman pasti sudah tahu ya, legenda besi kuning ya, senjata andalan ageman dari Minak Jingu. Nah, saya ada beberapa sebenarnya besi kuning bodoh, tapi juga udah ada yang termahal. Saya masih ada simpan sisa satu juga yang kecil. Mana ya, sebentar saya cari. Godonya lagi pergi teman-teman, nggak tahu kemana, ntar juga datang lagi. Oke, lagi kemana ya godonya, nggak ada. Mungkin dia lagi menghilang sebentar, cari kopi mungkin teman-teman. Iya, nggak ada lagi, nggak ada. Benda-benda gaib memang seperti itu ya teman-teman. Kadang dia bisa hilang, ntar dia akan balik lagi. Memang jodohnya dia bukan berarti hilang, entah kenapa, mungkin ada urusan atau apalah ya, saya juga nggak ngerti. Saya cari di sini, saya tidak menemukan, padahal benda itu belum termahar. Di sini pun juga tak ada. Oke, kita ulas ini aja. Godo besi kuning ini 10 ya teman-teman ya. Tangguh ya. Tangguhnya Majapahitan lah ini. Majapahit mungkin ini era-era Majapahit. Lihat ukiran-ukirannya ini. Ya, ini manfaatnya tahan sajam, tahan tembak, tahan cukur. Tapi nanti harus dites dulu ya teman-teman ya. Saya baru pegang benda ini, saya belum tahu kekuatannya sampai di mana. Tapi yang saya rasa seperti itu, tapi tetap harus ada pengujian biar kita tahu teman-teman ya. Benda ini kalau teman-teman lihat dari atas seperti ini. Oke, ini dari sampingnya, lihat detail ukiran-ukirannya, mahakarya yang bagus sekali ya, buatan orang-orang zaman dulu, jiwa seni ya. Sayang memang kalau ada hitam-hitam. Ini sudah dibersihkan secara maksimal. Detailnya seperti ini. Sudah dibersihkan dengan secara maksimal. Godo besi kuning ini juga bagus ya teman-teman, untuk membentengi teman-teman yang punya usaha, supaya usahanya nggak dijebol orang, misalnya dalam arti dikirimin seperti santet atau tuh, supaya bisnisnya hancur seperti itu ya teman-teman. Ini sangat bagus untuk membentengi, menjaga pemiliknya dari serangan fisik atau non fisik itu ya teman-teman. Benda ini saya cuma ada satu. Mungkin kalau teman-teman berminat silahkan kontak saya di WA saya. Oke, benda-benda saya benar-benar sangat
menghargai benda-benda seperti ini. Jadi kalau buat teman-teman yang tidak sepaham dengan saya, bukan kolektor, tolong dengan sangat berhenti komentar yang tidak baik gitu loh. Hanya akan menimbulkan permusuhan, kebencian. Komentar dari ketik memang gampang gitu loh, tapi efeknya tidak baik buat teman-teman sendiri. Hilangkanlah kebencian, oke? Seperti itu saja, semoga video ini bermanfaat. Bodo si kuning. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.